Oke, okay, so guys, jadi nanti di 110.000 subscriber aku bakalan ngadain giveaway. Giveaway-nya apa? Kalian bisa stay tune aja dengan cara subscribe biar enggak ketinggalan giveaway-nya. Yang jelas masih berhubungan dengan Minecraft karena channel ini berisi tentang Minecraft, coy. Jadi, langsung aja kita mulai videonya, coy. Ya. Skuy. Oke, okay, so yo hoi nuan, balik lagi bareng gua di channel Ahoy. Dan ya nuan, hari ini kita bakalan lanjutin lagi showcase texture pack. Dan ya, ini adalah texture pack yang bakalan menjadi top 5 texture pack part kedua. Dan ya, ini karena requestan di video kemarin banyak banget gitu ya, yang bang lanjutin part 2 bos. Nah begitu, jadi ya hari ini kita bakalan lanjutin lagi. Dan ini adalah top 5 ya, menurut gua ini keren-keren semua guys. Jadi ya, ini texture pack bukan addon, jadi kalian bisa pakai di survival karena nggak bakalan ganggu achievement. Dan juga ini tuh nggak perlu ngedit-ngedit Minecraft kalian ya, kalian bisa langsung aja klik link downloadnya di deskripsi, pasang lalu pakai begitu ya. Dan ya, link downloadnya di deskripsi, itu semuanya Mediafire, kalian bisa cek aja dan pasang ke map kalian, coy. Oke, okay? Dan langsung aja kita mulai ke yang pertama, coy. Skuy. Oke, okay, jadi yang pertama di sini kita bakalan cobain dulu tanpa memakai teksturnya ya. Kita bakalan coba nih. Nah, kalian lihat ini kalau tanpa memakai teksturnya ya nih. Dia warnanya kayak hitam doang, abu-abu apa ini? Nah, pokoknya kayak gitulah kalau belum pakai. Tetapi kalau kalian sudah pakai, kalian bisa custom warnanya yang tersedia ya. Dia ada beberapa warna yang tersedia, coy, oke? Okay? Oke, okay, nah jadi ini dia yang pertama itu ada selection box. Nah, jadi selection box ini itu adalah kayak pengubah tekstur untuk kayak misalnya kita kan tadi lagi nganu pasir tuh, selectionnya warnanya abu-abu dan hitam gitu. Di sini kita bisa custom berubah menjadi ada beberapa warna ya. Di sini ada warna yellow, warna kuning, warna biru, warna hijau, warna orange, warna ungu, warna merah, putih, warna aqua. Aqua ini warna biru laut namanya, kayak cyan gitu. Nah, jadi ya kalian bisa pilih antara semua warna ini. Kalian nanti link downloadnya di deskripsi itu bakalan zip aku kasih biar satu file itu langsung ke-download semua. Kalian tinggal pilih ya, kalau udah kalian download, kalian ekstrak aja, ntar bakalan muncul file-file MC packnya. Jadi itu tinggal pasang doang, teman ya. Nah, kalian bisa pilih. Jadi di sini itu dia belum semua warna ya, belum semua warna. Kalian harus pilih yang mana yang pengen kalian pakai. Jadi di sini aku mau pakai warna kuning seperti biasa. Nah, kalau udah kalian pasang seperti ini, tinggal kalian play aja wordnya yang tadi. Nah, kalian lihat selectionnya langsung berubah menjadi warna kuning, coy. Gila. Ini itu ya, terserah kalian mau pakai warna apa aja, non. Warna biru kek, warna merah, terus sesuai warna kalian atau warna skin kalian biar makin keren gitu ya. Nah, kalau aku di sini pasti pakai warna kuning. Ini udah pasti aku pakai nanti nih, non. Nah, jadi ini ya meskipun kecil, tapi ini detail yang sangat bagus, non. Menurut saya ya, kalau ditambahin di word kalian gitu, cuy. Dan ini ringan banget gitu, cuy. Enggak, mungkin enggak bakalan ngaruh sama ngelek-ngelek itu, cuy. Nah, jadi ya ini namanya selection box, non. Kotak-kotak seleksi gitu, cuy. Dan ya, untuk gantinya kalian perlu keluar dulu dari world. Kalian enggak bisa ganti di dalam game. Kalian harus keluar dulu dan di sini di resource kalian pilih yang mana pengen kalian ganti. Misalnya kalian mau ganti warna blue atau warna green gitu, cuy. Dan di sini aku bakalan coba kayaknya warna aqua aja kayaknya. Warna cyan gitu kayaknya bagus, cuy. Nah, kalian bisa pakai. Kalau udah seperti ini kalian deaktifkan, diaktif ya, ini di nonaktifkan gitu, cuy. Nah, jadi tinggal yang aqua ini ya, dan kalian play lagi mapnya. Nah, kalau udah kalian play seperti ini, dia bakalan terganti langsung ke yang aqua tadi, cuy, ini. Nah, langsung berubah ya kan. Gila, keren juga sih aqua gini, kayak cyber-cyber gitu, non. Gila. Keren ya. Nah, jadi dia nggak warna hitam doang, polos kayak tadi, cuy. Itu bored banget ya. Jadi ini membuat kalian tidak bosan juga gitu, cuy, main map ya. Oke, lanjut yang kedua, cuy. Skuy. Oke, yang kedua kita punya RGB hotbars ya. Kemarin RGB hotbarsnya itu yang sepanjangan itu, nuan. Tapi kalau untuk RGB yang ini, itu dia cuman kotak seleksinya itu, nuan. Nih, kita bakalan coba play ya. Kalian bisa cek aja link downloadnya di deskripsi. Ini nomor 2, coy, oke? Okay? Nah, jadi RGB hotbars ini itu kalian bakalan lihat seperti ini. Nih, mana dia? Nah, kalian lihat di bawah itu, nuan. Tuh. Gila, coy. Nih, kalian lihat berubah-ubah ya.
Itu berubah-ubahnya nggak di setiap balok ini doang, tapi dia berubahnya di satu ini doang nih. Nah, di satu tempat gitu dia langsung RGB gonta-ganti gitu, nuan. Dan wow, ini kalau udah digabungin ini keren banget nih. Apalagi digabungin sama yang top 5 kemarin ya, yang hot bars ini, nuan. Nanti saya bakalan coba deh, tapi mungkin di next video kalian bakalan lihat. Di sini nggak bakalan saya liatin karena kalian bisa cobain sendiri ya, karena itu bisa, nuan. Saya udah nyobain tadi ya. Wadidaw, keren banget sih. Kalian kalau pengen lihat yang top 5 part pertama, kalian bisa cek di atas sini. Nah, kalian bisa cek di situ, itu keren-keren sih. Ada mau bands, ada custom hot bars. Banyak dah, pokoknya keren-keren juga, nuan. Makanya itu banyak banget yang minta part kedua gitu ya. Oke, jadi ini simple banget sih untuk yang kedua ini. Cuman ini mengubah kebosanan kalian yang datar doang itu, nuan, berubah menjadi seperti ini ya. Nih, kalau kalian pengen lihat sebelumnya seperti apa, nah, sebelumnya seperti itu, nuan. Ya, boret banget gitu ya kan, gak ada warna. Dan ini ada warnanya, coy. Warnanya warna-warna RGB gitu. Dan ya, biasalah kalau kalian tahu keyboard gaming itu kayak gimana RGB-nya ya, kayak begini gitu, coy. Oke, lanjut yang ketiga. Oke, di nomor 3 kita punya 3D Mob Packs for Bedrock versi 2. Ya, ini 3D Vanilla Texture gitu untuk para mobs, nuan. Ya, untuk para mobs-mobs yang ada di Minecraft ini, itu semuanya berubah menjadi 3D atau 3 dimensi gitu, nuan. Lebih kelihatan gitu ya. Saya udah naruh di map ini di sebelah sini. Ini ada dua doang sih yang saya taruh, nuan. Ada creeper dan juga skeleton. Kalian lihat di dalam muka skeletonnya, nuan. Tuh, lebih 3D ya kan? Wow, kalian bisa lihat sendiri tuh. Dan ini nggak cuman skeleton dengan creeper doang, nuan. Banyak mob-mob semuanya seperti itu. Bee juga seperti itu, nuan. Tuh, kalian lihat mukanya creeper. Lebih 3 dimensi, coy, di bagian mulutnya itu. Gila, ini kalian bisa cek ya untuk spawn. Nah, spawn dia kalau nggak salah belum semua, nuan. Jadi saya bakalan liatin sebagian aja. Kalau nggak salah cat sudah. Terus kita bakalan coba ya yang lain ya. Wither skeleton sudah, nuan, nih. Skeleton sudah ya kan. Tuh, kalian lihat 3D. Matanya kayak ada celahnya gitu, nuan. Wow, keren sih. Skeleton udah pasti ya, soalnya kita udah coba tadi. Ya, kalian bisa cobain sendiri. Kalau oh, kucing sudah, nuan. Nih, kalian lihat kucing tuh. Kalian lihat linganya. Dan itu di bagian kakinya apa ini. Pokoknya kalau nggak salah di change lock-nya si kucing sudah, terus si babi, babi mana nih babi? Nih pick nih. Nah, babi sudah, nuan. Pokoknya babi sudah kalau nggak salah, cuy. Terus lebah ya, lebah udah, nuan. Iya, di update-nya itu kayak antena di telinganya itu lebih 3D gitu. Wih, mana masuk apa lebahnya? Wah, anjay, hilang dong. Kita coba ambil dah bi ya, bi. Nih, bi nih. Nah, kita bakalan lihat bi ini udah, nuan nih. Tuh, kalian lihat antena di kepalanya sudah ya kan? Wow, keren sih. Ini susah juga sih ngelihat si bi ini. Nah, itu di pokoknya di antena telinganya itu udah lebih 3 dimensi, nuan. Oke, jadi seperti itu 3D mobs ini. Saya belum bisa pastikan semua. Kalau nggak salah sudah sih, hampir semua sudah, nuan. Kalian bisa cek aja sendiri. Nah, tuh, kalau ayam di bagian kakinya tuh, seingat saya nggak kayak gitu tuh ayam tuh, kakinya tuh lebih 3 dimensi ya, kakinya nggak teplak datar gitu, nuan. Wih, gila, keren ya kalau dia ngelangkah tuh. Itu ya 3 dimensinya ayam. Kalian bisa cek aja sendiri. Kalau nggak salah udah semua, tapi kayaknya belum, teman. Saya nggak tahu juga kepastiannya. Kalian bisa cobain sendiri, coy. Oke, lanjut ke nomor 4 ya. Oke, di nomor 4 kita punya Little Villager. Nah, Little Villager ini adalah tekstur yang mengubah semua villager menjadi anak kecil gitu. Dan ini kayaknya cewek, coy. Nggak tahu juga dah. Kita play aja ya. Soalnya semua villager itu berubah menjadi kecil dan suaranya lebih cute, teman. Anjay, cute banget nggak tuh? Tuh, kalian lihat ya di sini. Nah, semua villager langsung berubah menjadi anak kecil. Dan ini kalau nggak salah cewek dah. Nah, seperti itu ya. Dan ini kan kalau untuk setiap... Nah, berubahnya... Eh, suaranya berubah juga, teman. Wih, mana tadi suaranya, cuy? Nah. Yahoo, yahoo. Waduh, ini bikin kalian kalau kesel sama villager yang lama yang ha itu berubah ya. Udah berubah, nuan. Udah berubah semua dan kalian bisa pakai tekstur ini ya biar lebih bagus aja gitu, cuy. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, ini kan kalau setiap villager itu kan beda-beda kan pakaiannya kan. Kalau di savana beda lagi, kalau di pasir beda lagi, kalau di ice beda lagi. Nah, dia di setiap itu juga menyesuaikan bajunya, nuan. Nggak cuman di villager di biomes ini doang yang seperti ini. Di villagers di sana-sana juga seperti ini, cuman pakaiannya berbeda sama kayak
villager pada umumnya. Cuman entitiesnya berubah ya, jadi kayak anak kecil begini coy. Dan ini cewek ya. Wow, kawaii. Lanjut ke nomor 5 coy. Oke, di nomor 5 kita punya bow indikator. Nah, bow indikator ini adalah, kita lihat di dalam. Ya, bow indikator ini adalah seperti namanya, bow indikator. Indikator itu kayak penentu gitu non ya. Kita bakalan coba. Dia ada bow dan juga X-bow ya kan. Kita cobain bow. Gimana dia bow? Nah nih, crossbow, bukan X-bow guys. Crossbow ya, bow dan crossbow. Ini tuh dia kayak berbeda lagi non. Panahnya itu kan biasanya putih polos tuh. Nih kalau kita coba panahin ya, kita panahin ke domba aja deh. Nih, nah, tuh. Dia ada warna merah, kuning, hijau. Maksudnya apa? Maksud warna merah itu dia belum ready. Kalau kuning itu lumayan ready. Tapi kalau hijau itu udah ready begitu nun. Udah full lah damage-nya. Dan ini gak cuman di sininya doang berubah di tangan kanan saya, tetapi di bawahnya itu juga ada animasinya. Itu saya gak tahu apakah beneran dari sananya atau dari tekstur ini nun. Kalian boleh tulis di kolom komentar ya. Soalnya saya jarang pakai X-Bow nun. Nih, tuh, beda ya kan. Coba kita kalau merah doang segitu kan jaraknya kan. Kalau kuning nih, kita cobain kuning. Nah kalau kuning segitu, kalau hijau nih, ini warna merah, ini warna kuning, dan ini warna hijau. Seperti itu ya. Gila, keren banget guys. Ini indikator gitu kayak pemberitahu kalau, ya kalau udah merah itu berarti udah siap ditembakkan, seperti itu ya. Sama juga crossbow teman. Crossbow juga kalau kita arahin seperti itu. Nah, merah, kuning, hijau ya kan. Sama nun. Bam. Gak kena cuy. Ini kita bakalan coba lagi ya, kalau crossbow warna merah seperti apa. Ini warna merah. Oh gak mau ya. Oh kalau crossbow ini emang harus sampai penuh ya. Biasanya ini harusnya pecah nih. Tapi itu ya, terlalu OP nih. Kaca di Minecraft ini terlalu OP guys. Oke, jadi seperti itu ya top 5 untuk kali ini. Kalau menurut saya yang paling keren itu yang villager, terus RGB ini, beh itu keren banget nun, sama selection ini. Pokoknya semuanya keren dah. Kalian bisa cobain aja sendiri. 3D mobs juga keren sih. 3D mobs tadi yang keren tuh cuy. Creeper tadi ya. Mana tadi nih? Nih, creeper tadi nun nih. Gila, creeper keren banget coy. 3D seperti itu ya. Oke, kalian bisa pasang aja map ini, map ini, tekstur ini. Kalau kalian pengen pasang ke 5-5-nya, itu urutannya seperti ini biar enggak ada crash gitu, teman-teman. Enggak ada masalah kalau dia tertumpuk. Nah, seperti ini urutannya. Pertama kalian pakai selection, terus pakai RGB hotbars, Little Villager, 3D mobs, terus pakai bow indicator. Itu kalau kalian pakai urutannya seperti ini, itu nggak bakalan ada masalah di Minecraft kalian. Pas kalian nyoba ini nggak ada masalah cuy. Dan ya ini semuanya itu ringan-ringan cuy. Ini aja 0,56, RGB hotbars 0,02 non. Wow. Terus villager cuma 1 MB, 3D mobs cuma 0,39, bow indicator 0,01. Nah kalian bayangkan seringan apa tekstur ini. Kalian bisa pakai di map kalian coy, oke? Okay? Dan ya, seperti itulah untuk top 5 tekstur hari ini ya, menurut Ahoy coy, untuk part kedua. Kalau kalian suka dengan video ini, kita bakal lanjutin ke part ketiga dengan cara tembusin 800 like coy. Gila, banyak ya untuk kali ini saya mintanya, karena yang kemarin itu udah tembus 800 like kalau nggak salah coy, oke? Okay? Jadi kalau untuk part ketiga, 800 like ya. Oke. So ya guys, mungkin sekian dulu untuk video hari ini. Buat kalian yang suka video ini, jangan lupa buat di like nuan. Like sebanyak-banyaknya. Kita tembusin 800 like coy. Gila. Ini Weathering Trader 3D juga kayaknya coy. Dan ya, buat kalian belum subscribe, kalian bisa langsung aja subscribe agar tidak ketinggalan updatean video terbaru dari gua dan niat nuan. Mungkin sekian dulu untuk video hari ini. Kalau kalian pengen lanjutin part ketiga, kalian bisa like aja videonya sebanyak-banyaknya. Kalau banyak like-nya, udah pasti bakalan dilanjutin coy ya. Oke, dan ya mungkin sekian dulu untuk video hari ini. See you in the next video and bye bye. Stay peace bro. Dadah. 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 Dadah.